Halo penonton Love Indonesia yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. PSSI dapatkan tanda tangan, Kemenkumham melancarkan naturalisasi Sandy Wallace, Jordi Amat dan Shaini Patinama. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Anggota EXO PSSI Hassani Abdul Ghani telah bertemu tiga pemain keturunan, yakni Jordi Amat, Sandy Wallace, dan Shaini Patinama. Mereka berdiskusi perihal proses naturalisasi serta menekan sejumlah dokumen. Hassani belum lama ini terbang ke Eropa karena butuh tanda tangan dari tiga pemain tersebut yang menyatakan bersedia melepas kewarganegaraan lama dan menjadi warga negara Indonesia. Diketahui proses naturalisasi para pemain keturunan saat ini tengah mandek di Kemenkumham. Mereka meminta dokumen pelengkap yang wajib ditandatangani Jordi Amat, Sandy Wallace, dan Shaini Patinama. Setelah mendapatkan tanda tangan dan persetujuan, Hassani berharap proses naturalisasi ketiganya berjalan dengan lancar. Pasalnya, mereka diproyeksikan ke kualifikasi Piala Asia 2023 awal Juni mendatang. Tergantung mereka, Kemenkumham. Kalau niat mau bantu, seharusnya lancar ya, jawab Hassani Abdul Ghani ketika dikonfirmasi kelanjutan proses naturalisasi. Tiga nama yang diajukan untuk diproses naturalisasi merupakan pilihan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia butuh pemain berpengalaman di Eropa agar meningkatkan kualitas skuad Garuda. Sementara itu, proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Wallace, dan Shaini Patinama tidak bisa secepat kilat. Meski pemain di atas punya darah Indonesia, PSSI terlebih dahulu mengajukan ke Kemenpora Republik Indonesia untuk dibahas di Komisi 10 DPR RI demi mengejar persetujuan sebelum dilantik oleh Kemenkumham. Dalam keterangan Ditjen Administrasi Hukum Umum AHU dijelaskan ada 13 persyaratan yang wajib dipenuhi jika seseorang ingin dinaturalisasi. Adapun syaratnya, beberapa wajib ditandatangani di atas materai dan disahkan pejabat berwenang adalah surat permohonan, kemudian fotokopi akte kelahiran, daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Surat pernyataan bersedia menjadi warga negara Indonesia dan lepas kewarganegaraan asalnya. Lalu ada fotokopi paspor, surat keterangan dari perwakilan negara asal, dan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan layak menjadi warga negara Indonesia karena jasa-jasanya. Berikutnya menyertakan bukti asli pembayaran biaya pewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara, yaitu sejumlah 2,5 juta rupiah. 6 lembar pas foto terbaru 3x4. Kelengkapan berkas dibuat 3 rangkap, 2 fotokopi, 1 asli. Terus melampirkan surat kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan surat pernyataan yang akan dipakai pada keputusan presiden. Ketentuan Kemenseknek. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.